Ranien. Yes. Ya. Cantik yuk. Sana. Ayo. Kita foto. Ayo. Ke India. Bisa ngejarnya enggak lu tapi? Ngejar apaan sih? Ya kan kalau ada artis gitu kita bisa lari. Iya, harusnya. Karena mau diketemu banyak. Kita doa kalau kita ke India, artis India yang mau ketemu sama kita. Benar, ya gitu. Jangan suka lari-lari ya gitu nguber orang biar orang nguber kita yuk. Tadi udah orang bang gak diangkat. Iya. Beda kalau iya. Kan lu yang ngajarin kalau itu jangan diangkat. Kalau dibalikin lagi. Penasaran deh Mama Lin, waktu kamu kalau pengen foto sama artis-artis India pernah nggak ditolak atau di nggak bolehin? Oh, banyak gitu? Yang sombong juga sih, nggak cuma artis Indonesia kan, tapi India banyak juga. Karena artis Indonesia ada yang sombong, Lin. Banyak yang sombong. Banyak yang sombong. Aku sering ketemu di pesawat tuh naik dagu kayak gitu. Kadang yang dipuji naik dagu di ekonomi apa di bisnis artisnya? Kadang gini ya, aku compare misalnya kayak Ayu kan di jazz nggak baik, padahal pas ketemu ramah, tapi ada yang dipuji-puji baik pas ketemu. Apa sih, siapa sih lo gitu, aduh. Sedih. Ya ampun. Ada Lara sih ya. Bentar. Mama jangan ikut-ikutan ya. Siapa? Mbak, minta foto gitu ya. Enggak sih, sebenarnya waktu ketemu di pesawat itu kan kita sama-sama di bisnis kelas, tapi dia tuh kayak naik dagu, mungkin dikiranya aku minta foto, padahal aku cuma lihat, oh padahal aku gak minta foto sih sebenarnya karena gak ngefans. Yeah. Gitu. Say hi doang ya, Mbak. Iya, say hi sih, cuman ya orangnya sombong yaudahlah. Yaudah, okay. Sabar aja ya, Mbak. Nah, sekarang ini kita reka adegan. Kita reka adegan, ceritanya Mbak Lina minta izin ke Rani, yang jadi Raninya Ayu, ya. Manajernya Wendy, terus yang jadi suaminya Igun. Oh ya udah, oke. Okay. Berdiri aja deh. Suaminya Rani, ya Igun. Kan berdiri. Saya jadi make upnya Rani aja. Suami. Suaminya Rani siapa namanya? Suaminya Aditya Chopra. Aditya Chopra. Aditya Chopra. Kenal ya? Kenal yang punya Rani. Aditya Chopra. Tapi kalau ini, ya Raj. Kalau ini copet ya. Yang punya pet, yang punya perusahaan film besar ya. Ya Raj ya. 14 T loh uangnya. Ya Chopra ya? Iya. Aditya Chopra. Terus keong lo, suaminya ya Chopra. Iya sayang. Kamera roll, gitu kan action. Manajernya. Action tapi jangan ketawa ya, nanti aku gak bisa mengeluarkan bahasa Hindiku. Bahasa India. Bahasa India nih aku. Okay. Jadi ini saharukan dulu aku minta foto ya. Enggak, aku manajernya Rani. Oh, manajernya ini suaminya. Oh, itu suaminya Rani. Ya. Kak Igun di situ dong. Jadi biar aku. Iya, saya lagi di sini, ntar saya masuk. Oke, okay, Rani. Mbak, saya di sini lagi godain pemusik. Ceritanya aku lagi ngobrol sama Rani, nanti kamu minta izin ke aku. Oke, ya udah. So, Rani, it's your movie right now. Yeah. Oke lah. Oke lah. Oke lah. Kok diem dong, masa palanya gedek mulu. I don't know why if I talk to somebody like my outbreak. Iya. It's very very difficult. But anyway, it's your movie. I want my wife no work today, okay? I wanna go to Maldives. Of course. Oh. 2-3 kuda berlari. Meranam Lina, Merani Bahut Aci Abinetri, Abmil Bahut Khusikui, Bacau Merah Matlab Ki Ek Foto please. Me Indonesia Mereh Tiwa, Muje Bahut Pasan. Gerak, ada yang mau beli kain nih. Gerak. Tak lama ketika perbincangan itu muncullah, maju Pak, neneknya Rani. Neneknya Rani banget, Me. Ya Allah, neneknya Rani banget. Ini neneknya Rani sih. Iya, neneknya Rani. Iya, lu siapa ya kan? Jadi mertua lo ini gue. Iya. Kajol aja. Kajol. Kajol. Oh, korma ya? Apa? Korma. Kajol. Mejol. Kalau korma. Lanjut lagi. Bataye. Mujibi bohot buk lagi. Hello, how are you? Namaste. Namaste. You wanna take picture with my wife? I'm her man. You too much talk, ya? I'm not talking with my wife. I'm not talking. Yes. Mujibi bohot masan. Tumpas ya, hey. Tumpas ya. Kaya keruhai. Kucu-kucu hatai. Oh, acah. 1 meter, you want 1 meter? I give for you, okay, Pri? Gue jadi kayak beli bahan. 1 meter, oke, 1 meter. Panjalika? Enjarlika, jarlaka? Matlab kya hai, patnay hi kya hai matlab. Oh, kya hai, mai kajana nama. Ji, mujhe Rani Mukherjee, achi abhinetri, bachao please. Uchi na ye sa nao ma da. Shit, oh.
excited gitu Mbak kalau mau minta foto. Bisa bahasa Hindi juga. Kenapa Mbak? Gitu. Gak ada mukanya. Mbak jadi paling lama kalau di India berapa lama Mbak? 2 bulan, pernah 2 bulan. Pernah 2 bulan. 2 years. Aku juga lama maksudnya bolak-balik itu gak terhitung. Sekarang pacar India aja masih? Sama kayak Ayu suka galau kalau soal pacar India. Gitu. Bahwa ternyata film India gak semanis nyata kalau kita punya pacar India. Curhat. Dia kenapa?